بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن تبعهم لله لا حول ولا قوة إلا بالله ما قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدين والدنيا والآخرة سؤال Soal yang ke-50 Yalzamu Wajib Hibdu sam'i Oleh memelihara pendengaran Anil khana Daripada Perkataan haram Wal fuduli dan perkataan yang berlebih karena itu perkataan yang ram perkataan yang berlebih kada haram kada cuma berlebih terlalu banyak pandir Ali Amra ini karena dua faktor karena dua perkara Ulkur huma akan kedua perkara itu. Jawab al awwalu pertama kenapa wajib memelihara pendengaran daripada nang haram seperti riba seperti kita mendengar orang menjelik-jelikakan kawannya atau apa pertama dari dua perkara itu lima ruya karena sesuatu yang diriwayatkan anin nabi sallallahu alaihi wasallam daripada nabi sallallahu alaihi wa wasallam ujar nabi nabi mengatakan diriwayatkan daripada Nabi ini annahu bahwasanya al-mustami'u orang yang mendengar syarikul mutakallimi bersekutu bagi yang berbicara Mustami itu mendengar, menyimak Amun nang mendengar sambil lalu sami ayas mau mendengar biar sambil lalu biar kadang mengerti. Kalau mustami itu ada tambahan huruf tak artinya bujur bujur mendengari bahasa wah ini menyimak 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 dengan seksama menyimak dengan bujur bujur. Jadi kalau ada orang menguya kawan menguya siapakah kita menyimak pemandirannya nita kita sama dosanya bersekutu pada dosa menyimaklah menyimak namun kita tak ada orang menyembati orang nah, lalu kita tak itu, itu sami itu samion aja bahasa Arabnya tak dengar nah kita kada memperhatikan kada memperduliakan kita tinggalkan atau kada kita respon pemandirannya hmm. atau di hati kita mengaram apa nanti di pandirnya hmm. itu ada berdosa amun kita amun kawa kita bila misalnya ada ada si A menjelikakan menguyang uyak lawan si B kita amun kawa kita bila kira si Ani jangan lagi menyembeti si B. Amun kita kada kawa, ada wani apa jagau si Ani, ada wani kita. Nah cukup kita jangan menyimak aja, jangan menyimak. Nah. Jadi nang bersekutu dengan nang bersuara, nang mengucap itu mustame yang menyimak. Asani yang kedua Kenapa kita mesti mendengari Menjaga pendengaran Lianahu Karena Pendengaran itu Yuhayyiju Membangkitkan Al khawatira Geritik-geritik Atau lintasan-lintasan Wal Dan waswis Bil -qalbi di hati gara-gara kita mendengar ini akhirnya hati kita rusak hati kita rusak huwas karena ini tetap nyamannya kita sudah artinya hati, nyamannya hati kita sudah beribadat gara-gara kita mendengar gibah orang gara-gara kita mendengar pemandiran orang akhirnya masuk ke hati hati kada ada nyaman lagi Soal yang ke-51 Iza aradal abdu Apabila menghendaki oleh seorang hamba Ayah fadha bahwa memelihara si hamba Lisanahu akan lidahnya Fa'alaihi maka wajib atas si hamba kuru khamsati usulin Mengingat-ingat lima dasar atau lima pokok Udhkurha sebutkan olehmu akan Lima usul itu, lima pokok itu Jawab Pertama Anna nutqal lisani Bahwa tuturan lidah yu'athiru memberi bekas memberi pengaruh fi a'dha'il insani pada anggota-anggota manusia bitaufiq dengan taufik dari Allah taufik itu khalqu qudrati ta'ah diciptakan kemampuan untuk taat Allah nah menciptakan tuh menciptakan kemampuan kita untuk baca Quran, kemampuan kita untuk hadir ke majelis ilmu, kemampuan kita untuk berzikir, berwirid. Nah, kemampuan itu Allah tuna ampun gawi yang nah menciptakan tuh Allah. Ngarannya kenapa Taufik wal khidlani dan khidlan khidlan itu apa khalqu menciptakan kemampuan untuk maksiat itu khidlan kita kau dikawa akan Tuhan kita menggibah orang dikawa akan Tuhan kita menjelikakan orang itu bisa dimuntung to nama ngawa akan kita itu siapa Allah Sebagaimana kita kawam baca kitab Allah ngarannya taufik Maka ketika mulut kita ini kau menguya orang Menyembati orang Itu ngarannya khidlan Khidlan Maksudnya dalam doa pakih muqaddam Wa minal khidlan ila taufik lawanannya Khidlan itu lalawanan daripada taufik Dengan berkat taufiknya jualah dia kita bisa berkumpul di sini Han. Memang itu karena Allah memberikan taufik ke hati kita lalu kita kawa untuk tulak ke majelis ilmu. Man kada ada taufik Allah taala walaupun dihiga awak di higa masjid langgar Dihiga masjid rumah Dihiga masjid rumah tetap pada kawa tulak ke masjid. Kada ada taufiknya jadi taufik ini bukan jauh paraknya. Kembali kepada apakah Allah memberikan taufik lawan hidayah, taufik taufik hidayah lawan kita atau kada. Nah, ini taulah. Nah, jadi ternyata menjaga lidah itu pengaruh kepada taufik dan khidlan. ikam dah ada niat hendak membaca Quran sahajus malam ini saya kira dapat taufik muntung ikam tu nah untuk membaca Quran sahajus nyaman aja. jaga muntung ikam hari ini jaga pemandiran ikam jaga muntung jangan sampai bersuara nang diharamkan Allah jangan menguja orang, mendustai orang. Nangka dua, jaga muntung daripada bepandir berlebih. Walaupun kada haram, tapi berlebih harus pandir harus di warung di mana mana. Bujang jurang bila kada bermanfaat, kada usah bepandir. Ini kada orang pandir saja. Nang dikisahkan, nang ada sangkut potin seorang. nyata-nyata kada -nyata kada boleh ke expo malam ini apa pandir juga Wah, malam ini rame ini ini apa gunanya ada kau aja tulak bu, ini kan nah, dosa manggerakan itu buang jauh-jauh pikiran hendak tulak itu ungu aja bu, ini kam hijau juga putih aja kan, iyalah grup ungu ini kam grup putih baju putih beritaan bahapsian apa salahnya nah, kalau perlu ini konser malam ini konser hapsi ya Allah nah, malam ini daripada no baik nang bahapsian kita malam ini 121 uh, 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 satu, satu. Menyuruh ampih gak pulang And jadi bila hendak Hendak ikam baca Quran Sahajus malam ini Seharian itu jaga muntung Dari bepandir nang haram Bepandir nang berlebih karena ikam malam ini dikawakan Tuhan Untuk baca Quran tak. Tapi bila ikam mahri ini bepandir nang maksiat, menguya orang, atau bepandir nang kada karuan tampuh itu kena khidlan dihina akan Tuhan. Untung ikam Ada kada untuk baca Quran to, Paling nang sa, sa ayat dua ayat kena mengantuk mata sudah. Itu pertama menjaga lidah nangga dua zul waktu memelihara waktu memelihara waktu kalau kita ikam bepandir di warung ikam bepandir ke kamar kawan bepandir 1 jam, 2 jam bepandir nangka ada karuan ikam nih seandainya ikam duduk di masjid berapa lambar nang tak baca Quran. Seandainya ikam duduk baca salawat berapa ribu salawat nang ikam baca nang sajam dua jam itu Seandainya ikam mutalaah berapa lembar kitab nang tak baca berapa masalah nang ikam tahu berapa ilmu nang ikam dapat. Ayo, cuma ikam berpikiran itu Menikam duduk, di warung, bukan di sajam dua jam. Kalau ada hasilnya, paling-paling duit habis, itu aja, duit habis. Yang ketiga, hibdul amalis solehah, memelihara amal soleh. Ini bagus kan ini kan bahan ceramah, muhadarah kayaknya. Nah, kita memelihara lidah itu faidahnya napa menjaga amal saleh maksudnya menjaga pahala amal kalau kita misalnya duduk baca Quran sahajus dua jus tontong baca Quran datangnya kawan dudukan di warung Lalu takuya ya orang pahala ikam baca Quran itu nah tak pindah ke orang itu Ikam baca Quran nah lapah tu sah dua juz tu. Lalu ikam menguya orang menyembeti orang pahala ikam baca Quran itu tak pindah ke orang na ikam kuya nito nah. Jadi dengan kita memelihara lidah ini pahala amal salih itu terjaga Yang keempat Assalamatu min afati dunia. Selamat dari bencana dunia Ada istilah Karena lidah badan binasa Karena muntung badan binasa Gara-gara ikam kada menjaga lidah Bau tanpa orang, gara-gara muntung, suduk orang. Ya Allah, bakalahian tuh banyak gara-gara muntung aja, gara-gara lidah aja tuh. Jadi, sini jadi gunanya kita menjaga lidah kita, saya kira kita selamat dari bencana dunia. ada nahanyar ini nih kasus nih di TV itu bus nih kasar pemuntungannya bus nih kasar menyebus pak lawan anak buah nih kasar menyuarai mau ucapi kasar Sa, ranai anak buahnya ranai ujung-ujungnya habis juga kesabarannya bunuhnya dibunuhnya busnya tuh Hartan Guring di anunya di pekapnya busnya tuh. Uh, jadi sudah yang Hartan pingsan, Hartan pingsan, dimutilasinya Hartan pingsan. artinya bus belum mati lagi. Hartan nang siok. panggalnya busnya tuh. mana sadis dan itu dibuatnya jasad busnya tuh kacur curan pulang ya tukang begawe enak masa mancur ini masjid mancur nih buat buatnya Ngay hari ini nih tukang ini begawi ini ma mana ma mancur tiap mana -no, ma ma, -ma cakar ayam bagian mau asrama di muka masjid nih asrama Quran insyaallah Buatnya jasad busnya itu tuh buatnya kecurcuran curan umma umma umma. Gara-gara gara-gara muntung aja kasar lawan diurang sementara anak buah dikasari sementara anak buah bolehkah kita saw, sawinang-winang? Hmm. Jadi nang menggawe nandu bukahnya melariakan diri nak buahnya nang membunuh busnya itu buka melarikan diri lalu tangkap polisi ya jadi waktu ada waktu nang sudah ditangkap polisi ditakoni wartawan napa ikan buka ujar wartawan lalu ujarnya amon saya menyerahkan diri ujarnya kenyamanan polisinya nah, bungol orangnya dibintar jadi tak mungkin sakit lalu imban itu jauh orang menyesal ikan membunuh busi-busi kamu busi, kada ya. ada menyesal karena dendam saja terbalas sakit hati saya terbalas ada ada menyesalnya artinya siap benarnya sudah ya. bilang kayak itu tuh siap untuk dihukum mati siap benar adanya waktu nang masih panasannya nih karena sudah dingin menyesal lagi karena bila sudah hati dingin kalau nang dihukum mati cegaran Yang ke lima Saya kira kita Kawa menjaga lidah itu apa? Zikru afatil akhirati wa biha. Mengingat-ingat bencana di akhirat Dan akibat atau kesudahan daripada Daripada akhirat itu apa? Akibatnya apa di akhirat? mun aku katuju menguya orang menyembeti orang napa nah kain aku di akhirat karena sulit dan akibatnya karena neraka nah, namun ingat-ingat itu insya Allah ikam kawa menjaga lidah diingatakan tuh nah bila ikam bila isyak, apa perkara yang mendorong kita kita sekira kita kau menjaga lidah kita menahan lidah daripada memandir orang, menguyak orang, menyambat orang. Nama ingatakan nang lima macam ini, nah. Pertama, muntung ini sangat berpengaruh ke hati. Nah, sangat berpengaruh ke hati, sangat berpengaruh ke diri, sangat berpengaruh ke batin, urusan taufik dan khidlan. Bila kita ketujuh memandir nang baik, kita dapat taufik kainah hadiahnya dari Tuhan. Bila kita ketujuh memandir nang haram, kita dapat khidlan dari Tuhan. Kemudian lagi yang kedua, hibdul wakat memelihara waktu. Daripada aku berpandir lawan kawan, Sejam dua jam, jam cakap aku baca salawat, cakap aku baca Quran, cakap aku mutalaah kitab mantap pelihara waktunya yang ketiga selamat daripada bencana dunia kita nih artinya ada demahin menghina orang ada dia menyambati orang nyaman awak tapi omong um, kita menyambati orang menggibah orang kalau disuduk orang mulai belakang tampiling orang paling tidak orang kasih kelima nah, mengingat-ingat bencana akhirat dan akibat atau kesudahan akhirat itu apa bagi orang yang memelihara lidahnya apa akibatnya surga bagi orang yang melepaskan lidahnya untuk maksiat balasannya akibatnya adalah neraka ama nah, ingat, -ingat itu insyaallah kita kawa menjaga muntung dari hal-hal yang kada berfaedah apalagi nang haram Soal mahiya afatul kalamil mubah Apa gerangan bencana ucapan yang dibolehkan? Tapi terlalu banyak orang pandir aja, Kada sekedar memecah kebentuan Kada sekedar artinya Mbak akrab lawan kawan nih, kada sudah akrab aja. Kamu di pondok nih Kenapa lagi kisah hendak artinya nang Lebih akrab lagi datang ke kamar orang Memandiri orang Orang maka hendak guring kada kawa hendak mutala'ah kada kawa hendak mudhakara kada kawa di kamar Dapatnya nang si Si utuh nenek Gubernur ke kamar orang, Nah jadi sak napa perkara kada baik daripada ucapan yang boleh tapi kebanyakan jawab pertama kira kiramil katibin menyibukakan malaikat yang mulia al katibin nang tukang catat amal hamba kiram tun malaikat, malaikat nang mulia al katibin yang bertugas mencatat amal gawian hamba nih. jadi malaikat kiraman katibin yang arannya pada itu itu sifat dia. kiraman katibin itu ada ngaran ada kiram tuh orang-orang nang mulia katibin orang nang tukang catat jadi kalau kita bepandir terlalu banyak itu menyibukkan malaikat kiraman katibin untuk mencatat. Maka, yang dicatat itu: Bima dengan sesuatu La yang kedua, yang faidah yang pada sesuatu itu yang khaira fihi dan tidak ada kebaikan pada sesuatu itu Satu. yang kedua, yang kedua, yang kedua, taala dikirimnya catatan amal kepada Allah maliin yang penuh bilagwi dengan nang sia-sia wal hadari dan ucapan uh, sembrono atau kadakaruan karuan tampo hadar ucapan nang kadakaruan karuan tampo hmm, bahasa kampungnya alam, alam sembrono ucapan sembrono no pemberang aja walaupun kadang banyak ada yang mengoyak orang ada menyembati orang cuma pandir itu beberang aja ada karuan tampoh berpahala kada dan itu dikirim ke Tuhan oleh malaikat nang dong catat kada supan lagi, kita ayo Yang ketiga qira'atu hadzal kita bi ta'ala yaumal qiyamah min ru'usil asyhad wa <tuk> anta a'tasanu aryanu Nang ketiga nih nang dipikirakan kira kita jangan banyak pandir qira'atu hadzal kitabi qira'atu hadzal kitab membaca ini kitab ini kita membaca buku catatan amal To baina ta'ala antara hadapan Allah yaumul qiyamah pada hari kiamat di hadapan-hadapan Allah ini dibaca pada hari Senin saya habis zuhur pergi ke kamar kawan. Lalu bepandiran kami nang ada karuan tampuh. Nah, supan benar dibaca di depan Tuhan. Alarusil al asyhad atas ha, atas kepala para saksi. Kepala itu artinya yang di hadap, di hadapan di hadapan para saksi kita membaca kadang kau berdusta kadang kau berkulim karena malaikat karena manusia saksi-saksi malaikat bukan manusia nang kita pernah menceritakan tentang maksiat kita nih nah, kita baca ini di hadapan makhluk nah, walaupun kada haram tapi nang dibaca nang sia-sia ayo -sia. nah, nang dibaca berpahala kada kenapa kada ada degunanya wa <tik> anta dan engkau atsyanu kehausan aryanu bertelanjang yang keempat allaumu dicela wa ta'yiru dicercak wasu'alu dan ditanya kaina limadha kulta karena apa engkau berkata kaza wa kaza ini dan ini hmm. dicela, dicerca, ditanya kenapa ikan ucap nang ini bermanfaat kada, berguna kada wan kitha'ul hujjati dan terputus alasan ada kau balas kenapa-napa mun diberi menang di dunia ini masih kawak bujur ke ikam ke ekspor malam tadi ada ulu ini ulu ini, ini masih kawak mau buku lem nah. di akhirat di hadapan Allah Ta'ala kalau buku lem ini kawak pak wal haya'u min rabbil izzah dan malu supan min rabbil izzah daripada Tuhan yang mempunyai kemuliaan. Nah, soal Zakar al Imam al Ghazali bil Qalbi Ham usulin uzkurha. Tengok sini. Kita kena semaan Quran, kena kita kembali semaan Quran, tapi ano himbaku datang haji aja kan. Ini ni alang-alang jauh ada sahaja tamat kena ada bulan. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Ia kenal dua ya. bersama. Surah Al-Ladzina.

kita baca karena kitab Sanatir cerita para santri-santri nang begitu anu itu cerita para penuntut ilmu nang berhasil menjadi ulama besar nang berhasil menjadi tokoh nang berhasil menjadi pengarang-pengarang uh, kitab terkenal seperti Imam Ibnu Hajar, Al-Haytami, seperti Imam Nawawi Nah, itu ada cerita-cerita sidin ketika sidin menuntut ilmu. Dengan kitabnya As-Sanatir Hikayat Penuntut Ilmu hatta saru hatta sehingga mereka menjadi pembesar-pembesar kalangan ulama. Kemudian ada kitab Haula ngarannya, Mereka itulah guru-guru kami. Nah, itu cerita tentang khusus tentang para kiai-kiai para kiai kiai akhlak para ulama ulama uh, sifat kelakuan para kiai kiai nah ada di Indonesia itu uh, jadi Insyaallah ada kurang lebih kayak ini jakandelnya juga jadi insyaallah itu dua bigi kitab itu bisa pagi bisa sore kita baca di walaupun kitab-kitab ini tipis tapi manfaatnya ilmunya nang di dalamnya Allah nah, ini, ini, nah.